Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu semuanya. Video kali ini akan membahas terkait 10 aturan BKN saat menjelang nanti Bapak Ibu pengisian daftar riwayat hidup yang akan dilakukan mulai tanggal 11 sampai 30 April 2023. Informasi ini sangat penting Bapak Ibu. Kita akan mengikuti informasi ini supaya Bapak Ibu tidak melakukan kesalahan dalam pengisian daftar riwayat hidup nanti. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut pada informasinya, kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa jadwal pengisian daftar riwayat hidup dan pengumuman pasca sanggah nanti mudah-mudahan tidak akan ada perubahan yang akan diumumkan sekitar 2 hari lagi. Dan pengisian daftar riwayat hidup akan dilakukan sekitar 4 hari lagi Bapak Ibu. Video berkenaan dengan pengisian daftar riwayat hidup dan beberapa informasi berkaitan dengan daftar riwayat hidup sudah kami posting di video-video sebelumnya. Nah, pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi penting yang bersumber dari BKN, sebagaimana informasi yang kami dapatkan dari laman JPNN bahwa peraturan BKN yang menyebabkan Bapak Ibu gagal mendapatkan NIP 3K Guru tahun 2022 dan bagaimana mekanisme apabila ada yang mengundurkan diri. Nah, ini adalah peluang juga sebenarnya bagi Bapak Ibu jika ada yang mengundurkan diri ya, karena ini bisa digantikan oleh orang lain. Bagaimana prosedurnya? Nanti kita cek Bapak Ibu. Pengumuman kelulusan pasca sanggah hasil seleksi P3K Guru dijadwalkan pada tanggal 9 sampai dengan 10 April 2023. Mudah-mudahan tidak ada perubahan Bapak Ibu ya. Para peserta P3K Guru yang dinyatakan lulus harus melakukan pengisian daftar riwayat hidup NIP 3K pada tanggal 11 sampai dengan 30 April 2023 sesuai jadwal yang kita lihat tadi. Kemudian dilanjutkan dengan usul penetapan NIP 3K yang dilakukan oleh BKD ke BKN mulai tanggal 24 sampai dengan 18 Mei 2023. Nah, di sini Bapak Ibu jika selesai sesuai jadwal sampai dengan 18 Mei, maka diprediksi di awal Juni Bapak Ibu seharusnya sudah mulai mendapatkan SK meskipun biasanya tidak seragam. Di setiap daerah maksudnya. Nah, berkas ataupun dokumen apa saja yang harus dipersiapkan dalam proses penetapan NIP 3K ini? Kemudian kondisi apa yang menyebabkan gagal mendapatkan NIP 3K? Berikut ini ketentuan di Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019. Jadi ini aturan terbarunya, yakni tentang petunjuk teknis pengadaan P3K. Nah, kita akan melihat regulasi yang mengatur hal itu. Nah, di antara persyaratan administrasinya ini diterangkan di dalam pasal 25 berkaitan dengan penyerahan persyaratan administrasi bahwa setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi untuk diangkat menjadi calon P3K wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional pengadaan P3K yang ditujukan kepada PPK disertai dengan. Nah, ini Bapak Ibu yang masih menggunakan tanda tulisan tangan ini tidak semua ya. Ini hanya beberapa daerah saja dan bahkan sekarang juga sudah banyak menggunakan komputer saja. Jadi artinya tidak perlu pakai tulis tangan. Ini tertera di dalam aturan saja, namun nanti lihat sebagaimana nanti pengumuman dari Pemda masing-masing, apa yang mereka minta. Biasanya pemerintah daerah yang meminta surat lamaran dalam bentuk ketik komputer itu sudah ada format filenya. Nah, berkas itu nanti dikirim bersamaan dengan pertama adalah fotokopi ijazah STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. Nah, fotokopi ijazah ini Bapak Ibu, ini hanya untuk kelengkapan persiapan saja. Karena pada hakikatnya nanti dalam pengisian DRH online Bapak Ibu tidak memerlukan ijazah ataupun legalisir fotokopi, tetapi harus ijazah yang asli yang di scan. Kalau Bapak Ibu hilang ijazah aslinya, baru menggunakan ijazah legalisir yang di ijazah fotokopi yang dilegalisir. Namun Bapak Ibu perlu siapkan itu kalau seandainya nanti daerah Bapak Ibu meminta secara offline. Kemudian daftar riwayat hidup ya, ini sebagaimana sudah kita lihat juga dalam beberapa penjelasan, daftar riwayat hidup itu nanti ditandatangani oleh peserta yang bermaterai yang formulir isiannya sudah tercetak pas foto yang disediakan melalui laman. Nah, ini pengisian daftar hidup secara online dulu, kemudian Bapak Ibu cetak, kemudian nanti ditandatangan, di scan kembali dan untuk diupload ya. Kemudian nanti video secara rincinya kami akan buat Bapak Ibu, tenang saja. Kemudian yang C adalah surat keterangan catatan kepolisian SKCK. Nah, ini Bapak Ibu sudah boleh mengurus ya, karena SKCK ini pada prinsipnya berlaku selama 6 bulan. Jadi Bapak Ibu sudah boleh mengurus SKCK ini.
Harganya tidak mahal, tidak sampai 50.000 Bapak Ibu untuk pengurusan SKCK, bahkan sekarang sudah ada yang online. Kemudian selanjutnya surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS dan dokter atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, ini boleh juga puskesmas, tapi biasanya ini didapatkan dari dokter rumah sakit, karena nanti Bapak Ibu dalam surat keterangan sehat jasmani ini banyak sekali pemeriksaannya. Nah, dalam pemeriksaan kesehatan jasmani inilah biayanya beraneka ragam, bervariasi, mulai dari ratusan ribu, ada yang sampai sejutaan ya, sampai sejutaan, tergantung rumah sakitnya, tergantung juga komponen yang diperiksa oleh rumah sakit nanti. Untuk mendapatkan satu lembar kertas surat sehat, kemudian satu lembar kertas untuk surat nabza, ya, ada surat nabza nanti untuk yang E. Yaitu surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika. Ini biasanya dalam satu rumah sakit dengan dokter yang berbeda di rumah sakit yang sama, dan tapi pengurusannya bersamaan. Ini Bapak Ibu sudah boleh urus juga sebenarnya, karena surat sehat ini berlaku 3 bulan. Insya Allah bisa dipakai. Namun kalau Bapak Ibu ragu, tunggu saja sampai pengumuman kelulusan nanti. Kemudian app surat pernyataan yang formulir isinya disediakan oleh pejabat secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian berisi tentang tidak pernah terpidana. Ini adalah surat 5 poin ya. Surat 5 poin ini tidak pernah terpidana, tidak pernah diberhentikan. Ini adalah surat 5 poin, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah surat contoh 5 poin yang sudah otomatis di dalamnya ada 5 poin ya. 5 poin di dalamnya, dan Bapak Ibu ini tidak perlu mengetik, biasa nanti ini akan juga disertakan di dalam pengumuman Pemda masing-masing. Jadi Bapak Ibu tinggal download. Nah, untuk file ini kalau Bapak Ibu ragu, ini nanti kami siapkan juga di kolom deskripsi untuk Bapak Ibu download, karena isinya sama ya. Isinya sama untuk P3K ya. Sama isinya. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan kelengkapan lainnya, ini diterangkan di pasal 26 bahwa pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dilakukan oleh PPK yakni Pemda atau pejabat lain yang ditunjuk oleh bidang kepegawaian dengan ketentuan bahwa penerimaan berkas persyaratan administrasi dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pemberitahuan. Ya, nanti kan ada jadwal oleh Pemda disebutkan sampai kapan. Penelitian pemberkasan persyaratan administrasi dan keabsahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya mengenai apa saja. Nah, pertama adalah keabsahan surat lamaran dengan ketentuan diisi sesuai dengan format yang telah ditentukan. Nah, ini tadi kalau seandainya tulis tangan, kalau seandainya komputer, ditandatangani oleh peserta seleksi, kemudian kesesuaian kualifikasi pendidikan, yaitu STTB ataupun ijazah yang digunakan saat melakukan pendaftaran. Dan ijazah ini juga ada ketentuannya, yaitu apabila ijazah ini lulusan dari dalam negeri, maka harus terakreditasi sekian-sekian-sekian ya. Kemudian apabila itu dari luar negeri, maka akan ada pengesahan dari Kementerian Pendidikan. Kemudian yang dicek lagi keabsahannya adalah kebenaran data dalam riwayat hidup peserta seleksi yang bersangkutan dengan ketentuan paling kurang data yang telah ditulis itu sesuai dengan ijazah, surat pernyataan, dan data lain sebagaimana yang telah dipersyaratkan. Kemudian keabsahan keempat adalah surat keterangan SKCK. Jadi SKCK Bapak Ibu jangan mencoba-coba untuk membuat yang palsu ya, karena ini akan dicek keabsahannya. Di mana keabsahannya itu dilihat dari memang diterbitkan oleh kepolisian. Kemudian yang kedua, jangka waktunya belum habis ya, masih sesuai dalam jangka waktu tertentu. Ya, ini biasanya ini adalah 6 bulan. Kemudian keabsahan surat kesehatan jasmani dan nabza, ini sama tadi, akan dicek juga status dokternya, akan dicek juga layanan pemerintahan yang mana yang mengeluarkan surat itu. Kemudian juga yang nabza juga demikian, baik itu dokter yang mengeluarkan maupun instansi yang berwenang yang mengeluarkan surat tersebut. Ini dicek keabsahannya untuk memastikan bahwa itu tidaklah palsu Bapak Ibu. Lalu ditambahkan apabila salah satu syarat sebagaimana tersebut di atas 1-6 dan kebenaran dalam surat pernyataan sebagaimana terlampir dari peraturan ini yang telah ditandatangani tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan penetapan NIP3K-nya. Jadi kalau terdapat indikasi pemalsuan dari berkas-berkas itu tadi, maka usul NIP3K Bapak Ibu bisa dibatalkan. Kemudian yang D, pemisahan berkas persyaratan administrasi yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat serta berkas yang belum lengkap diberi kode, di mana pengelompokannya yang pertama, berkas lamaran yang memenuhi persyaratan administrasi disiapkan sebagai bahan penyampaian usul, kemudian berkas lamaran yang bahannya belum lengkap. Nah, ini Bapak Ibu biasanya ini tidak langsung ditolak, Bapak Ibu akan dihubungi oleh BKD untuk melengkapinya. Ini bagus sekali. Kemudian yang ketiga adalah
berkas lamaran yang memang tidak memenuhi syarat, ini akan dikembalikan. Contohnya itu berkaitan dengan kualifikasi, itu fatal sekali. Misalnya Bapak sedang kuliah, belum selesai, tapi sudah bisa lolos. Itu biasanya TMS nanti. Kemudian setelah dinyatakan lulus semua, baru nanti Bapak Ibu akan dibuatkan SK ya, ditetapkan oleh PPK setempat, di mana SK itu nanti ditandatangani oleh gubernur ya, gubernur di wilayah Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya apabila terdapat peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan diterima, kemudian mengundurkan diri, nah ini, atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen misalnya dalam waktu tertentu, maka PPK segera melaporkan ke BKN. Nah ini nanti akan ada surat melampirkan pengunduran dirinya, baik pengunduran diri secara resmi pengunduran diri ataupun mungkin disebabkan oleh kematian ataupun meninggal dunia. Untuk menggantikan peserta seleksi yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri ini karena persyaratannya tidak lengkap atau meninggal dunia, maka PPK mengambil nama peserta seleksi urutan selanjutnya. Nah ini Bapak Ibu, nanti urutan di bawahnya itu akan diambil sebagai calon ya, calon pengganti bagi rekan-rekan yang mengundurkan diri jika memang ada yang mengundurkan diri, baik itu karena tidak lengkap, tidak mengisi DRH ataupun sengaja mengundurkan diri dalam pengisian DRH, yang kan ada form pengunduran diri itu, ataupun karena meninggal, maka itu nanti kewenangan penggantian. Nah di saat penggantian inilah banyak sekali kecurigaan-kecurigaan yang bisa saja terjadi bahwa nama-nama itu diganti sesuai dengan keinginan ataupun selera daripada Pemda masing-masing. Semoga saja tidak terjadi ya. Dan yang terakhir adalah keputusan PPK terhadap pengganti peserta seleksi yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri itu selanjutnya disampaikan kepada BKN ataupun Kepala Kantor Regional BKN, di mana untuk ditetapkan sebagai ASN baru yang menggantikan orang yang mengundurkan diri. Nah ini Bapak Ibu perlu diperhatikan saat Bapak Ibu nanti pengisian daftar hidup supaya tidak terjadi kesalahan, karena berkas-berkas yang menjadi persyaratan itu mutlak adalah penting, jangan sampai itu dipalsukan oleh Bapak Ibu. Demikian informasi yang dapat kami sajikan, informasi yang dapat mungkin bermanfaat bagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.